guys. Woohoo! Kaget. Mama. Ada lagi. Sebelum mulai videonya, pastikan like dan subscribe. Oke, guys, kali ini aku nggak main game dulu ya, guys. Aku mau nge-reaction videonya Reza Arab. Ini tuh sebenarnya udah lama sih videonya, udah beberapa tahun yang lalu, dan aku sebenarnya udah tamat nontonnya, sama yang Little Nightmare, sama Limbo juga udah tamat. Cuma ini kita flashback aja, ini yang part 9 ya, guys. Kita langsung mulai aja. We're back to inside my people! We're back to inside. Kemarin kita udah dikejar-kejar sama si brengsek. Itu kan baru mulai aja dia udah... Ya, bad word kayak gitu ya, emang Reza Arab emang terkenal toksik kan. Cuma gue baca komen-komen kalian, itu toksiknya lucu nafas, gitu, jadi gue gak ngerti kenapa kalian semua tahan nafas gitu. So, langsung aja kita akan lanjutin dan kita akan tamatin game ini bareng-bareng. Let's go. Sebelumnya gue mau cek dulu, siapa tahu di bawah ada kue mochi kan. Kue mochi tuh kalau gak salah gak kayak checkpointnya gitu loh, guys. Ini aku udah lupa-lupa juga sih. Tapi di satu sisi ya, gue tuh pengen jadi si siapa namanya, si Limbat itu, enggak kayak, oh ya, Limbat itu kalau nggak salah yang rambutnya tuh jabrik gitu loh, guys, jadi rambutnya banyak. Kaget. Dan dia tuh di air gitu ya. Mulai ngobrol, sabar dong bunyinya. Jadi sih gue pengen jadi si Limbat karena dia bisa nyantai, nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang bulat, berenang, nyelam, nggak nafas, man, that's so cool. Okay, bunyi. Nyata bunyinya cuma sekali doang. Oke, okay, kayaknya kita harus ke kanan sebelah sana. Semoga sampai. Oh, sampai. Tapi gua mau lebih pasti lagi. To infinity and beyond. Oke. Okay. Woo. Jembatannya rentan sekali, kawan. Okay. Kenapa ya suaranya tuh begini terus ya? Gua bingung loh. Ini kalau udah back soundnya begini nih ya, itu tuh si Limbat lagi tau nggak? Tapi kan harusnya dia tadi udah kekurung dong. Oh, gue dorong. Gak just guys, please temenin gue. Ah, air guys. Kan anjing, gua tuh benci anjing. Nah itu, Limbatnya itu, guys. Gua benci banget sama si anjing. Rambutnya tuh panjang. Lu tuh anjing, lu tuh... Kenapa sih? Lu ganggu hidup gua terus? Kenapa? Lu tuh kayak mantan tau gak? Kesel gua, tinggalin, dilepas, datang lagi. Tinggalin, dilepas, datang lagi. Persis kayak mantan, men. Udah kesel banget gua. Terus kemana? Juga ada tombol, guys. Oh, tombol. Oke. Bentar, gue pancing dulu. Dia bisa nembus tembok ya? Kan tadi udah gue... Sini lo. Ikat rambut lu, ikat. Soal gue. Oke. Guys, let's take a deep breath. 1, 2 Oh, dia mau mencet tombolnya tuh, guys. Ada pintu kan buka. Ada kejar. Why the fuck? Dia selalu ngincer gua gitu loh, kayak kenapa gitu? Apa alasan dia gitu? Apa gue pernah melakukan kesalahan gitu? Apa gue pernah nggak sengaja kencingin jempol dia apa? Kesel banget gue. Nggak bisa. Berantem ya? Berantem. Ayo. Aduh. Kesel gue. Lu naik ke darat. Gue didik cara menjadi manusia yang baik dan benar. Yaitu makan pakai sendok sama garpu. Bukan berenang, si anjing. Lu bukan ikan kakap. Ayo rap, hilangin rasa takut lu mikir secara logika sekarang. Mikir.
Ya semua berhubungan sama waktu. Lu naik lagi. Lu naik lagi. Lu naik lagi. Oke. Okay. Lu naik lagi. Cepet banget, lu pancing dia lagi. Karena pintunya enggak akan ketutup. Jadi sekarang lu pancing dia lagi ke sini supaya lu bisa berenang lebih jauh. That's the point. Sini lu tuyul. Hey! Oke. Okay. Ngaduk otak, otak, otak semua tuh pakai otak. Semua tuh pakai otak, monyet. Semua tuh pakai otak, monyet. Oh, jadi si tombol itu harus dipencet lagi otak, biar monyet. Nutup. Bukan otak monyet, maksud gua semua orang tuh pakai otak dan seharusnya gua lewat. Menigeluh sih ya. Bacok wai, bacok wai. Tuh. Nah, berhasil juga. Oke. Okay. Ya, kaki gua nyangkut, sob. Sob. Aduh. Kaki gua nyangkut. Bagaimana sih, Rap? Kakinya ketinggalan. Kan kaki lu sendiri. Jadi ditutup harus cepat-cepat berenang ke sana, guys. Nah, berhasil. Yes, 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 yes. Okay. Okay. That's good. Okay. Wait a second. Let me digest or observe this place first. Okay, that's good, Rob. That's good. Gak bisa, berarti gue harus ke bawah lagi. Untungnya dia udah kekurung sih, jadi aman. Gak bisa kemana-mana, guys. Okay, ke bawah. I can grab or something now. Okay, fuck. Ini jadi ikut-ikutan kayak berenang gitu. Okay. Naik. Okay. Okay. Okay, aman guys. Woohoo. Aduh, nanti kaget lah. Kaget. Mama. Ah, fuck. Ada lagi ya? Ya, tapi no, no, fuck you asshole, fuck no, fuck no, no, no. Kasian banget mukanya, lihat guys. No, no, fuck you, no, no, no. Jahat banget sih. Tempatnya kayak luas banget gitu. Ini tuh kalau nggak salah, jadi nanti tuh seorangnya tuh jadi bisa kayak bernapas dalam air gitu, kayak dapet insang gitu, guys. Wait, what? Iya deh kayaknya. Soalnya dulu juga pernah nonton, jadi agak inget-inget gitu. What's going on? Tadi makan gak sih? Oh enggak. What's going on, guys? Guys, aku jadi emang harus ke bawah sini game-nya. Soalnya kan tadi kan dia kayak pencet-pencet gitu tapi enggak balik lagi ke awal, tapi terus aja tenggelam ke bawah gitu. Gue masih hidup. Gue masih hidup. Gue masih hidup. Kepalanya. Kocak banget liat mukanya.
I'm sorry guys, but I can't breathe underwater. Guys, gue bisa nafas dalam air, guys. Iya, gara-gara ditempel sama si Jabrik itu tadi. Jadi bisa berenang tanpa bernafas gitu. Gua bisa berenang. Gua bisa. Gua enggak nafas. I mean, wow, what the fuck? Lihat. Bahkan gua bisa taruh pala gua di lantai. Enggak, berarti wow, what wow. Selimbat itu ngapain gua, anjing? Ikan-ikan pergi, jorok, kotor. Selimbat itu ngapain gua tadi? Apa yang si anjing lakuin ke gua ya? Ini gua ke atas ya? Mentok, jedot anjing. Kemana nih gue nih? Oh, kesini. Gak bisa. Guys, gue antara kesel, amazed, sama bingung. Semua jadi satu gitu. Did you guys get it? What I'm talking about? You know, kok ada orang dikabelin kayak gue tadi? Oh itu, orang yang itu pasti. Is that some Itu di belakangnya tuh ada. Tiba-tiba muncul gitu. Wow, the size, ukurannya lebih besar dari gue jauh. Avatar. Ini tempat buat eksperimen kah? Atau apa tuh, kejedot lagi ini? Ya ikan-ikan, ya. Ya sekarang followers gua ikan ya, guys. Bingung juga kenapa ikan yang ngikutin mulu. Ya pokoknya ini sebuah tempat eksperimen kayaknya. This is so fucking cool. This is so fucking cool. Okay, sekarang rasa kesel gue udah mulai sedikit hilang. Sekarang gue amazed sama yang terjadi. Tuh ikannya tuh ngikut-ngikutin mulu. Si limbatnya kemana? Ada pintu, berarti gue harus kesana seharusnya. Tapi gue mau observasi dulu guys. Tempatnya gede banget ya ini. Kayak semacam kapal, tapi tempatnya kapal apa gitu yang besar kayak gini? Sudah kayak pipa-pipanya juga tuh. Pipanya besar banget. Bahkan gue gak meninggal karena tekanan air gitu loh. Gini, semakin lu di dalam air, semakin lu dalam banget, itu lu dapat tekanan air yang hebat gitu. Dan itu bisa ngancurin otak. I found a mochi. Oh, bukan. Is it a mochi? No? No? I can grab this mochi or some shit? No, okay. Yuk, fishes. Kita naik lagi. Oh, ada pintu di sebelah kiri, apa ya? Guys, ikut gue terus observasi ya, gue benar-benar. Oke, pengen tahu ada apa. Kan gelap banget ya, nggak kelihatan. Nggak bisa dibapain.
gak tahu apakah ini jalan yang benar, jalan yang pas atau pasti. Yang penting gue selalu observasi, selalu jalan. And guess nah, what, bitches? Guess what? Guess what? I found a mochi. Ini kayak checkpoint gitu sih kayaknya. Yay! Three mochi. Yay! Kita dapetin 3 mochi, guys. And one thing. BGM-nya tuh ngedukung banget, tau gak? Bener-bener serem enggak, tapi I don't know. Iya sih. Gua enggak bisa jelasin ya, perasaan gimana. Kita kayak emang bener-bener kayak dalam air terus ada suara mesin-mesin besar gitu kan. Man, this is so cool. Sabar ya, sabar. Itu kegigit udah. Jadi paha atas KFC. Oke, masuk. 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 Anjing ada tekanannya. Oh my, oh my. Oh, oke. Okay. Oke, okay, aman. Apa nih? Oh, itu kayak kipas shit. Gitu gak sih? Kayak yang di kapal tuh kan ada kipas gitu. Kayak baling-baling gitu. Ini kayaknya itu. Oke, gue harus pegangan dulu. Bentar. Ya karena kalau di film-film tuh suka ada kan yang kayak gini. Nunggu diem bermasuk kayak gitu. Kayak mirip-mirip kayak gitu. Berenang sekarang. Ini pegangan lagi, Rap. Ini pegangan lagi. Karena waktunya gak cukup, oke. Aduh! Hampir. No! Hampir banget. Ke atas. Ketarik gitu. Oke. Aduh, berisik motor ya, guys. Oh my god. Jam segini masih berisik motor. Amazing. Coba aku tes lagi, masih bisa nafas dalam air gak? Wow, she's so cool. Damn Mas good bisa. Thank you inside. Well played. Gila ya, bisa begitu ya. Gue bener-bener gak habis pikir loh. Gue bisa nafas dalam air. Duduk. Pleset. Oke, guys. Aduh. Oke. Oke, good. Aduh, oh fuck. Oh, ini jadi enggak boleh kena cahaya itu. Ya, jadi marionet. Kayak Angela. Bukan pas sekarang gua nyalainnya. Goyangin lagi. Pegang tuasnya, tapi sekarang karena jaraknya lebih jauh. Oh, dia nice, kayak nice, jadi nice, lindungnya nice. Gitu, jadi biar nggak kena sama si cahaya itu. Nice. Itu kayak semacam kayak kamera pengawas gitu nggak sih? Smart bitches, tell me who's the smartest person in the Indonesian YouTubers? That's not me. Ya iyalah. Oh shit, kurang. Oke. Dikit lagi. Yeay. Sabar. Semua itu akan indah pada waktunya. Seperti layaknya cinta. LDR. Oke. That's good. Kabar gue tungguin dulu ya. Gue cari aman aja, capek anjing ngadepin si Limbat teh. Menilir, tau gak? Oke. Gila. What now? What? Gue harus loncat ke bawah. Gak bisa kemana-mana. Ya nggak bisa kemana-mana, guys. Seperti gue harus loncat. Oke. Dan semoga tepat di bawah sasaran tersebut ya. Oh, masuk ke situ tuh yang bawah itu kayak. And two. And three.
Let's fly higher. Okay, good. Another. Ada lagi ikan-ikan. Water and fish and whatever. Okay. Okay, lewat doang ternyata. Gua gak kesana dong. Maksudnya, ini bukan tempat yang harus gue jelajahin dong. But as always, let's find out. Terkadang kita nggak tahu apa yang bakal kita temuin kalau kita nggak mencoba. Pagi kita takut untuk nyoba. Boom, Rezar waktu 2016. 2016 dong. Buangin waktu. Oke, nyata kita harus kesini. Sampai sekarang masih belum ada rintangan atau halangan apa-apa. Dan masih aman menurut gua. Gua harus meres out. Tak. Fuck. Dia break dulu, guys. Capek anjing main kayak gitu. Another puzzle, let's go. Jatuh anjing. Ini ada tombol lagi ya. Ada tombol, tapi ntar dulu. Ya, gue belum ngapa-ngapain di atas, sob. Ya! Ah. Apaan sih? Oh iya, gue udah gak usah khawatir ya sama nafas. Oke. Gak usah khawatir gue sama nafas. Oh, ini tempat tadi ya? Apa tempat yang tadi dia jatuh yang ya? Tadi. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya itu ternyata dia cuma mau ngisengin kita aja, guys. Gak ada gunanya sama sekali. Oke, okay, better kita loncat kalau gitu. Gua enggak tahu lu ini tadi bukan lantai. Serius. By the way. Pada di atas gitu ngapain mereka? Nggak ada yang bisa dipencet, guys. Guys, di atas itu air kan? Iya, netes-netes soalnya. And di atasnya itu orang, right? Iya. Ngapain mereka di atas? Oke, ini ada seperti biasa lift lagi. Let's see what's going on. Ya, di atas itu orang gitu. Oh, buttonnya belum gue pencet, by the way. Sebelah kanannya ada sesuatu. Oke. Okay. Guys. Ini kita observasi terus-terusan, habis-habisan. Ada tombol lagi. Nggak bisa. Oke, okay. So we have to press this button. Bisa tarik, bisa dorong. Gini-gini, tiangnya tuh cuma segini ya. Tiangnya tuh cuma nggak nyampe atas. Kurus gini bukan? Oh bukan, oke gue ngerti. Oke gue ngerti. Lihat. Si. Loh, nabrakan. Oke. Oke. Okay. Oh jadi biar ditonjok biar lepas dari tiangnya gitu, es. Gilo. Terus ini gunanya untuk lah gimana cara gue naikin ke tangganya anjing? Cuma buat nutup, bukan nutup buka doang. Oh, wait a fucking second.
ini kan ada miringan nih. Oh, oke, gue ngerti. Diam situ ya, diam situ. Lihat nih guys. Oh, dia mau seharusnya loncatin gitu ke sana. Mental ke sini dia. Genius at its best. Genius. Kalau aku main ini sih gak bakal genius, bisa mikir kayak gitu. Bitch. Oke. Okay. Ya, tepat. Gua. Oh, ini bakal lakuin yang sama. Lagi. Terus gua tutup dan gua kembali lewat tong yang tadi. Oke. Okay. Gila, gua tuh bangga tahu kalau pinter gitu, enggak tahu kenapa. Kayak ya itu bangga aja, kayak punya kebanggaan sendiri gitu loh. Kayak mungkin ya pasti dari kalian ada yang bisa mikir seperti itu juga, tapi mungkin ada juga yang gini, apa ya, cara pikir orang kan beda-beda, logika orang tuh dilahirkan juga beda-beda. Ini gue ngomong sama Diva adenya Kai, jadi logika orang tuh setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi ya sebentar, gue digest lagi ya. Oke, okay. Kalau ini sepertinya lebih besar. Ini lebih jauh. Kalau gua ikut naik, apakah nyampe? Enggak, iya enggak. Jadi banyak orang banget di atasnya. Berarti yang harus gua lakukan adalah ini kayak kepalanya ini, yang di bawah. Nih guys, gua usah badannya ya. Badannya di atas. Guys, gitu. Guys, look at me. Yes, baby. Ih, gerak-gerak gitu loh. Bener geli banget enggak sih? Wait, what the fuck? Ya guys, di sini videonya udah habis. Jadi, kalau feedbacknya bagus, aku bikin reaction lainnya. Ditunggu ya guys, jangan lupa di-subscribe. Makasih.